Halo guys, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas yaitu review Toyota FT86. Generasi Toyota AE86, Sprinter Trueno, dan Corolla Revin adalah pendahulu dari Toyota 86. Menjadi generasi kelima Corolla pada 1983 sampai 1987, AE86 memiliki dua gaya bodi, yakni coupe dan hatchback, dengan dua pilihan lampu utama, yakni jenis standar dan pop-up yang ikonik. Karakter mobil ini dengan penggerak roda belakang dan sasis ringan demi handling yang optimal, membuat mobil identik dengan aksi drifting. Konon AE86 adalah mobil terbaik untuk drifting. Toyota F86 adalah mobil sempurna bagi mereka yang menginginkan sebuah coupe tangguh baik untuk penggunaan jalan raya maupun atas trek. Dengan dibanderol harga yang lebih rendah dibanding mobil sekelasnya dan performa menawan, tak heran Toyota FT86 begitu populer di seluruh dunia.